menjadi beban kepada Pidana FC sebab of course we are working without zero cost lah. Projek dah berjalan hampir 5 bulan. Saya telah dipanggil pada bulan lepas untuk secara kasarnya tengok apa pro and con, apa term and condition yang antara rakan kolaborasi kita tadi, dan secara jujurnya tidaklah terlampau banyak permintaan yang menjadi beban kepada Pidana FC sebab of course we are working without zero cost lah, try to make it around that. So alhamdulillah, dan kita berjaya meyakinkan kepunya rakan kolaborasi yang akan bersama-sama dengan kita untuk ke depan untuk memajukan lagi dan memeriahkan lagi Liga Bola Sepak Malaysia. Benefit yang akan diterima oleh mereka-mereka yang mungkin sempat ini secara rasmi menjadi peminat kepada Pidana FC, mungkin harga tiket jersey mungkin Yang tu harga tiket kita kena go back to harga semasa lah. Tetapi of course on merchandise tu kita boleh yakinkan memang agak rendah dan berbaloi dan untuk dimiliki lah. Sekiranya telah dilancarkan secara rasmi, bolehlah luangkan masa untuk go through kita punya portal. Bila tu habis? Estimate masa ataupun dah memang ada tarikh? Memang dah dirasmikan secara online oleh kita punya team. Cuma barang-barang itulah daripada masa ke semasa akan ditambah baik. Kita akan share di Facebook kita. So like, share kita punya Facebook, IG dan of course everybody sekarang semua bergerak atas media sosial. So saya harap peranan media sosial ni dapat digunakan di tempat yang sebaiknya lah. Okay, right.